Terletak di Nagari Raurau, Sumatera Barat, inilah salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1916. Masjidnya indah. Arsitekturnya lambangkan akulturasi tiga budaya, Melayu, Eropa, dan Timur Tengah. Ciri Melayu dan Minangkabau tergambar dari wujud atap masjid bertumpang empat dan gonjong mengarah pada empat penjuru mata angin. Sentuhan khas Eropa nampak dari megahnya tiang serta desain keramik di lantai masjid. Pola lengkung pada bagian antar tiang kental akan nuansa Hindia Belanda. Menambah keindahan, ornamen penghias dinding syarat akan nuansa khas Timur Tengah Persia. Arsitektur Masjid Raurau juga kaya akan makna. Jendela yang berjumlah 13 misalnya simbolkan 13 rukun salat. 6 buah pintu simbolkan 6 penciptaan masa alam. Megah dan sejuk. Tak heran bila banyak wisatawan yang rela datang jauh ke sini untuk beribadah dan jelajah budaya. Berkat keindahannya, Masjid Raurau pun jadi salah satu situs cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar.